Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Boleh yang sudah join pertama boleh open cam terlebih dahulu ya bapak ibu semuanya oke okay. uh, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk bapak ibu uh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah provinsi kalimantan selatan yang sudah join pada zoom kali ini jadi bapak ibu semuanya sebelumnya perkenalkan saya wahyu wasono Jati. Bapak-Ibu bisa panggil saya Jati. Saya dari Badan kebagian daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya. Bapak-Ibu semuanya, mungkin selama satu jam ke depan atau bahkan lebih, kita nanti akan sama-sama belajar atau sama-sama mengulik tentang aplikasi e-dialog kinerja sebagai bahan acuan untuk Bapak-Ibu semuanya menerima uh, tunjangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak-Ibu semuanya, uh, sebelumnya akan ada beberapa materi yang nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah mungkin tentang aplikasi e-dialog itu sendiri, secara keseluruhan itu apa, bagaimana proses pengisiannya, terus juga apa saja yang perlu Bapak Ibu isi dan apa apa saja yang perlu Bapak Ibu semuanya perhatikan dalam pengisian aplikasi e-dialog itu sendiri. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi pertama Bapak Ibu semuanya karena gini juga sudah Uh, sudah jam 10 lebih, nanti untuk teman-teman yang tidak bisa join di Zoom, nanti bisa join di Youtube, kalau teman-teman P3K tidak bisa ikut Zoom ataupun tidak bisa ikut materi hari ini, nanti bisa ikut ataupun nonton ulang di Zoom-nya. Gitu. Jadi uh, nanti Bapak-Ibu semuanya yang mungkin teman-temannya belum bisa join, uh, tidak masalah, nanti yang penting bisa di... Uh, style kembali atau bisa diputar kembali atau bisa ditonton kembali untuk live streamingnya di Youtube. Karena nanti live streamingnya akan kami simpan di Youtube. Nah, ini uh, sebelumnya mungkin pertama kami kenalkan terlebih dahulu apa itu aplikasi Dialog, Bapak-Ibu semuanya. kinerja ini sendiri sudah aman oke okay, aman ya bapak ibu semuanya maaf ternyata ada diselingi musik tidak masalah oke okay, bapak ibu semuanya untuk aplikasi ideal kinerja sendiri ini ini ya memang sudah dibuat oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan sejak akhir tahun 2021. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya memang ini sudah didirikan dari 2021 dan sudah full kita gunakan sejak tahun 2022 untuk teman-teman PNS. Nah, sekarang di tahun 2023 Uh, akhirnya kami berkembang dan akhirnya kami bisa juga digunakan oleh teman-teman P3K itu jadi secara otomatis Bapak Ibu semuanya uh, ASN provinsi Kalimantan Selatan baik itu yang PNS maupun yang P3K itu wajib mengisi aplikasi uh, e dialog kinerja yang itu dipegang langsung oleh sebidang pedanan evaluasi kinerja aparatur dari badan Kepegawaian daerah provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu semuanya untuk aplikasi e kinerja ini, apa aplikasi e dialog kinerja ini bukan serta-merta kami gunakan ataupun tidak ada dasarnya ataupun tidak ala, tidak ada alasannya kami gunakan. Jadi untuk aplikasi e dialog kinerja ini memang sudah didasarkan pada beberapa peraturan. Yang pertama ada peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022 yang sebelumnya juga sudah sudah kita turunkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Aplikasi E-dialog Kinerja. Di peraturan tersebut jelas di, uh, jelas diterangkan bagaimana cara pengelolaan aplikasi kinerja uh, baik itu oleh BKD maupun oleh pemerintah 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 lainnya. Dan untuk khusus untuk Kalimantan Selatan juga sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 yang ini juga sudah kami terapkan di tahun 2023 ini. Nah, Bapak-Ibu semuanya, untuk aplikasi e Dialog Kinerja ini ada beberapa tingkatan pengguna. Jadi ada eh, ada perannya masing-masing dalam aplikasi eh, e Dialog Kinerja. Yang pertama adalah peserta. Peserta ini terdiri dari kita semuanya ASN Provinsi Kalimantan Selatan tanpa terkecuali. Jadi kita Uh, sebagai ASN, baik PNS maupun P3K, itu pasti punya akun peserta, karena inilah yang nanti digunakan sebagai kita untuk melaporkan kinerja kita. Nah, terus uh, peserta ini juga nanti adalah ASN yang akan dinilai kinerjanya oleh atasan, ya, gitu, berarti staf-staf seperti kita, seperti itu. Yang kedua adalah pembimbing. Nah, untuk pembimbing ini sendiri, ini adalah diisi oleh pejabat penilai kinerja. Jadi atasan kita pasti mereka punya akun peserta dan juga punya akun pembimbing. Akun pembimbing ini berfungsi untuk memonitoring, mengevaluasi dan memantau juga kinerja-kinerja dalam timnya kayak gitu. Jadi staf-stafnya nanti dinilai oleh pembimbing. Kemudian adalah manajer kinerja. Manajer kinerja ini cakupannya lebih jauh atau lebih luas ataupun lebih tinggi. Kalau pembimbing ini mereka cakupannya bisa dikatakan tim atau atau seksi atau subbidang atau subbagian. Kalau untuk manajer kinerja ini mereka lebih kepada SKPD. Jadi yang mengatur kinerja satu SKPD kayak gitu. Jadi kalau misalkan guru-guru berarti nanti masuknya ke distriknya. Kalau misalkan perawat, dokter dan lain sebagainya berarti nanti masuknya ke manajer kinerja dari rumah sakitnya. Jadi fungsi dari manajer kinerja ini adalah mengelola kinerja tingkat SKPD, Biro PTD dan satuan pendidikan. Gitu. Jadi sudah bukan bukan lagi uh, hanya perorangan saja tapi cakupannya sudah lebih besar lagi. Terus admin kinerja, admin kinerja ini hanya dipegang oleh pengelola aplikasi e-dialog kinerja di BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bingung admin kinerja ini apa fungsinya ya fungsinya kami mengontrol dan kami juga membantu Bapak Ibu semuanya ketika ada kendala dan ini memang cuma dimiliki oleh kami dari BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya adalah untuk tahap untuk tahapan penyelarasan penyusunan kinerja, untuk tahapan penyelarasan penyusunan kinerja. Jadi Bapak Ibu semuanya setelah Bapak Ibu nanti punya bisa buka aplikasi e-dialog Bapak Ibu semuanya harus membuat yang namanya RHK atau rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini nanti proses awalnya adalah penyelarasan penyusunan kinerja. Bapak Ibu semuanya perlu namanya melakukan penyelarasan atau dialog atau dialog kinerja bersama atasan untuk mengetahui bagaimana ekspektasi pimpinan terhadap Bapak Ibu semuanya dan bagaimana Bapak Ibu semuanya bisa memenuhi ekspektasi itu didiskusikan dan diobrolkan secara bersama-sama. Nah, ekspektasi-ekspektasi kinerja ini bukan tanpa alasan atau hanya muncul serta-merta dari pembimbingnya saja, tapi juga ada alasannya dan juga ada sumbernya. Yang pertama, sumbernya itu adalah dari kinerja pejabat fungsional ta apa untuk yang pejabat fungsional tertentu ini, berarti nanti diambil dari kinerja kepala SKPD dulu. Setelah itu, nanti ada kinerja pejabat administrator atau kepala bidang kepala bidang dan juga pejabat pengawas. Pejabat pengawas ini berarti dalam artian kalau misalkan yang di SKPD berarti Bapak Ibu eselon 4 atau kasubit atau Kasubat. Kalau Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu guru berarti nanti masuknya ke kepala sekolahnya. Kayak gitu. Nah, terus kalau untuk P3K ini, kalau untuk P3K ini kalau untuk P3K ini nanti akan ada tambahan dari perjanjian kerjanya. Itu jadi memang ditambahkan dan diambil dari perjanjian kerjanya. Selain, selain klarifikasi ekspektasi dengan atasan, itu juga harus ditambahkan, di, uh, harus disesuaikan dengan perjanjian kerja yang dimiliki oleh Bapak-Ibu P3K. Selanjutnya, setelah Bapak-Ibu semuanya sudah mengklarifikasikan ekspektasi, sudah tahu, oh ternyata arah pimpinan ke sini, ternyata pimpinan pengennya kayak gini, oke, uh, demi organisasi, berarti harus dijalankan karena sebetulnya semua aspek uh, semua ekspektasi pimpinan itu juga berdasarkan pada pencapaian organisasi. Akhirnya akan ke pencapaian organisasi kayak gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya harus membuat yang namanya sasaran kinerja pegawai atau SKP. Mungkin Bapak Ibu P3K ini karena uh, diharuskan sudah ada pengalaman kerja 2 tahun pasti pernahlah mendengar yang namanya SKP. Kayak gitu. SKP itu ya ini sasaran kinerja pegawai nah pertama yang perlu bapak ibu kerjakan penyusunan SKP ini tidak perlu disusun tidak perlu disusun secara manual karena bapak ibu semuanya tinggal memasukkan ke aplikasi e dialog kinerja yang pertama adalah menginput rencana hasil kerja berdasarkan kesepakatan dialog kinerja bersama pembimbing yang tadi sudah dijelaskan yang tadi sudah diceritakan bahwa untuk RHK ini perlu adanya klarifikasi ekspektasi. Jadi harus diskusi dulu. Setelah bapak ibu semuanya punya diskusi, bapak ibu bisa memasukkan ke dalam dialognya. Terus setelah itu bapak ibu bisa menginput indikator atau alat ukur yang sesuai untuk menentukan standar keberhasilan dari suatu kinerja berdasarkan kesepakatan antara peserta dan pembimbing. Jadi setelah kita punya punya apa rencana hasil kerja, oke okay, hasil kerja saya selama satu tahun itu mendapatkan ini A mendapatkan A gitu. Nah, untuk mengukur A ini didapatkan, Bapak Ibu semuanya harus punya indikator, batasan atau tolak ukur. Kayak gitu kalau misalkan di sekolah kan kita ada yang namanya KKM ya, eh, kriterian minimal untuk untuk dapat nilai tinggi apa untuk dikatakan lulus tuh ada KKM-nya. Begitu juga ini dengan indikator. Mungkin bisa dikatakan eh, kinerja ini didapatkan apabila indikator ini sudah sudah terlampaui. Atau indikator ini sudah didapatkan kayak gitu Jadi perlu dan sangat dibutuhkan Bapak Ibu semuanya untuk penyusun indikator dan indikator ini juga kembali lagi ini disesuaikan ataupun disusun bersama atasan Bapak Ibu semuanya tidak bisa menyusun sendiri karena semua proses e dialog ini e dialog kinerja ini harus sesuai dengan e dialog Bapak Ibu semuanya dengan atasan jadi sumbernya adalah ataupun bahannya semuanya diskusi Nah, setelah itu, Bapak Ibu semuanya sudah menentukan targetnya. Bapak Ibu semuanya bisa, eh, uh, maaf, ma sudah menginput indikator. Bapak Ibu semuanya menyusun targetnya, ya gitu. Jadi, misalkan, uh, Bapak Ibu semuanya nanti targetnya, eh, uh, target misalkan kegiatan ini, indikatornya adalah tersusunnya dokumen ini atau dapatnya dokumen ini. Nah, nanti di target, Bapak Ibu bisa sebutkan berapa dokumen yang akan dilaporkan, Kayak gitu. Jadi, eh. Uh, Bapak Ibu semuanya nanti juga harus menyusun target dan target ini juga nanti disesuaikan dengan sisa bulan berjalan Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mengisinya di bulan Juli berarti targetnya disesuaikan Juli Agustus September Oktober November Desember enam bulan kalau bapak ibu semuanya mengisinya atau TMT-nya nanti di bulan Januari ya otomatis bapak ibu semuanya kena targetnya itu setahunan kayak gitu karena dianggapnya bapak ibu semuanya sudah bekerja dari bulan Januari kalau itu targetnya nanti, misalkan targetnya satu bulan satu laporan, oke. Okay, berarti kalau misalkan bapak ibu semuanya masuknya Juli, nanti targetnya di diisinya enam. Kalau bapak ibu semuanya masuknya di bulan Agustus, berarti targetnya lima. Berbeda dengan mungkin ada beberapa, beberapa yang kerja di kesehatan mungkin targetnya ada beberapa ada beberapa ribu pasien, kayak gitu misalkan. Nah. Beberapa ribu pasien ini pertama di breakdown setahunan dulu. Setelah tahunan nanti bapak ibu semuanya bisa pilih-pilih. Oh sisa kerja saya tinggal lima bulan, gitu. Misalkan sisa 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 bulan di tahun ini itu tinggal lima bulan, berarti dari jumlah ribuan itu bapak ibu semuanya dibagi 12 dikalikan lima, gitu. Jadi nanti ketemunya tidak sama dengan bapak ibu semuanya teman-teman yang mungkin sudah mengisi dari bulan Januari. Kayak gitu. Jadi nanti targetnya akan berbeda-beda. Setelah itu, Bapak Ibu semuanya menginput target, Bapak Ibu semuanya bisa menginput lampiran SKP. Lampiran SKP terdiri dari apa saja? Nanti ada su uh, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensinya. Nah, untuk uh, menginput lampiran SKP ini, Bapak Ibu semuanya nanti akan dijelaskan pada saat praktek langsung di aplikasi e-dialognya. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke rencana aksi. Jadi setelah Bapak Ibu semuanya memiliki rencana hasil kerja sudah diajukan ke pembimbing dan pembimbing juga sudah ACC, Bapak Ibu semuanya harus selalu membuat rencana aksi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di setiap bulannya. Gitu. Nah, rencana aksi ini apa Bapak Ibu semuanya? Jadi ini rencana aksi ini adalah merupakan aktivitas yang Bapak Ibu akan kerjakan selama bulan itu yang tentunya masih berkaitan dengan RHK yang sudah Bapak Ibu semuanya isi atau sepakati bersama atasan. Oke gitu. Jadi untuk mendapatkan RHK ini, untuk bisa menyelesaikan RHK ini atau apa hasil kerja ini, Bapak Ibu semuanya mau melakukan apa saja per bulannya. Nanti bisa ditulis di sana. Terus apabila Rencana aksi tidak terisi bagaimana, ya, gitu, sesuai dengan keputusan gubernur nomor 188.44 garis miring 0106 garis miring garis miring 2023. Maka uh, untuk rencana aksi yang tidak terisi pada bulan tersebut mengakibatkan tidak adanya rencana aksi yang bisa direalisasikan di bulan berikutnya dan ini akan berpotensi uh, pemotongan TPP uh, bulanan. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya lupa tidak membuat rencana aksi, ya pasti ya tpp nya nanti akan terpotong. Begitu. Nah, mengenai berapa besaran tpp nya yang akan terpotong, nanti akan kami jelaskan di akhir dari materi ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, apapun jabatannya, apapun posisinya, rencana aksi itu wajib diisi. Dan rencana aksi ini diisi oleh masing-masing pegawai itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa didelegasikan, tidak bisa dikuasakan karena semuanya harus diisi oleh masing-masing uh, pegawai dan tentunya harus selalu berkoordinasi dengan pembimbing kayak gitu untuk rencana aksinya karena semua proses ideal semua proses kinerja yang terjadi di aplikasi e ideal kinerja ini semuanya membutuhkan koordinasi dengan atasan ataupun pembimbing. Jadi bapak ibu semuanya tidak bisa mengerjakan sendiri karena nanti ujung-ujungnya juga yang akan mengapprove mengasesi adalah atasan. Yang selanjutnya adalah realisasi dan evaluasi. Jadi setelah bapak ibu semuanya nanti membuat rencana aksi, nah, rencana aksi ini harus direalisasikan di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan depannya. Kayak gitu. Jadi misalkan contoh bapak ibu semuanya membuat rencana aksi bulan Juli, Nah, itu nanti direalisasikan di bulan Agustus, tanggal 1 sampai tanggal 10 juga. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya realisasi rencana aksi bulan Agustus, itu juga nanti direalisasikan di bulan September, tanggal 1 sampai tanggal 10 juga. Nah, untuk realisasi dan evaluasi ini, kita ada tiga Bapak-Ibu semuanya. Yang pertama ada bulanan yang dilakukan setiap uh, tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan selanjutnya ada realisasi triwulan yang kita laksanakan setiap tiga bulan sekali dan untuk tahun ini untuk di periode ini kita sudah sampai ke capaian realisasi yang kedua ataupun uh, triwulan yang kedua gitu. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu kemarin juga sudah cukup banyak P3K yang menghubungi kami bagaimana untuk uh, realisasi karena tidak bisa karena ternyata triwulannya belum diisi. Nah, Bapak Ibu semuanya itu juga nanti bisa dikomunikasikan dengan kami. Untuk evaluasi triwulan ini ini juga bersifat wajib Terus untuk yang tahunan Bapak Ibu semuanya, untuk yang tahunan ini nanti kita laksanakan di bulan Januari 2024. Kayak Jadi untuk yang tahun 2023 akan kita laksanakan di Januari tahun 2024. Tentunya di awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti di Januari tanggal 1 sampai tanggal 10 Bapak Ibu semuanya realisasi yang bulanan di bulan Desember dan juga realisasi tahunan di tahun 2000 23. Nah, bentuk realisasinya seperti apa atau bentuk evaluasinya seperti apa? Bapak Ibu semuanya nanti uh, pertama harus ngisi di aplikasi e-dialog kinerja terlebih dahulu, baru nanti setelah itu Bapak Ibu, e -Ibu semuanya mengisi secara manual di uh, form ataupun di berkas SKP yang sudah kami sediakan. Kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu semuanya nanti setelah mengisi di aplikasi kinerja, Bapak Ibu semua juga harus membuat yang manualnya Kayak gitu. Nah nanti untuk yang panduan manualnya kita uh, kita akan skip dulu, nanti akan kita beri, uh, kita sosialisasikan lagi di akhir tahun. Gitu. Jadi untuk yang tahunan kita skip dulu. Ini kita coba untuk yang evaluasi bulanan dan juga triwulan dulu. Nah. Bapak Ibu semuanya sudah muncul di layar Bapak Ibu semuanya untuk predikat kinerja pegawai untuk nilainya. Ya gitu. Jadi ini sudah ada nilainya mungkin Bapak Ibu semuanya akan saya bantu untuk Uh, membacanya, Bapak Ibu semuanya, yang nilai ini nilai ke atas ini ada hasil kerja. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau di aplikasi kinerja, apa aplikasi e dialog kinerja ini? Ada dua sumber penilaian. Yang pertama, penilaian berdasarkan hasil kerja, yaitu tentang rencana aksi dan juga realisasinya. Yang kedua adalah penilaian perilaku kerja ini pure tentang uh, perilaku bapak ibu semuanya selama bekerja. Kayak gitu jadi selain dinilai dari hasil kerjanya, bapak ibu semuanya juga uh, dinilai dari perilaku kerjanya. Kayak gitu jadi yang baik, yang bagus itu tidak hanya hasil kerjanya, outputnya saja, tapi juga harus ada dan tapi harus juga berperilaku yang baik. Kita. Gitu. Nah, yang pertama adalah bapak ibu semuanya untuk hasil kerja ini, hasil kerja ini kita masing-masing sebetulnya sama aja bapak ibu semuanya untuk hasil kerja dan perilaku ada tiga predikat yang bisa didapatkan yang pertama di bawah ekspektasi yang kedua ada sesuai ekspektasi dan yang ketiga adalah di, di, di atas ekspektasi nah bapak ibu semuanya ketika bapak ibu semuanya sudah mendapatkan nilai predikat ini misalkan hasil kerjanya bapak ibu semuanya mendapatkan eh, sesuai ekspektasi Sesuai ekspektasi, nah berarti kan nilai bapak ibu semuanya, nilai akhirnya itu ada di bagian sini, kurang, baik atau baik. Nah, kita lihat untuk perilaku kerjanya, bapak ibu semuanya, untuk perilaku kerja ini mendapatkan nilai apa. Apabila bapak ibu semuanya perilaku kerjanya mendapatkan sesuai ekspektasi juga, otomatis nanti kuadran kinerjanya akan muncul di baik. Karena hasil kerja sesuai ekspektasi dan peluang kerja juga sesuai ekspektasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, apabila nanti kedua-duanya adalah di atas ekspektasi, berarti nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan kinerja sangat baik. Kayak gitu. Jadi, apabila hasil kerjanya di atas ekspektasi dan perilaku kerjanya itu di atas ekspektasi, maka Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan nilai sangat baik. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan nanti nilainya ternyata hasil kerjanya bagus banget di atas ekspektasi tapi perilaku kerjanya kurang atau di bawah ekspektasi maka nanti akan menjadi kurang atau misconduct. Oke gitu jadi Bapak Ibu semuanya jadi ini sudah dibagi secara menyeluruh. Kita gitu, jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya nanti perilaku kerjanya misalkan di atas ekspektasi Perawang kerjanya ini bagus nih, dia bagus banget datang segala macam bagus gitu, tapi tidak ada hasil kerjanya, hasil kerjanya tidak bagus, maka dia akan masuk ke dalam kategori butuh perbaikan di bagian ini. Nah, tadi terus nanti dampak ke TPP-nya bagaimana? E, bobot untuk ke TPP-nya bagaimana? Diingat Bapak-Ibu semuanya, bahwa untuk predikat kinerja itu, untuk predikat uh, kinerja itu terdiri dari hasil kerja dan juga perilaku kerja. Nah, hasil kerja dan perilaku kerja, ketika mereka mendapatkan masing-masing predikat, nanti akan muncullah predikat-predikat ini. Ada sangat baik, baik butuh perbaikan, kurang, sangat kurang, dan tidak ada predikat. Tidak ada predikat ini berarti untuk bapak ibu semuanya yang nanti tidak mengisi e dialog sama sekali dan tidak dinilai sama sekali. Untuk yang sangat baik dan baik, Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan 100% full TPP. Jadi, untuk bisa mendapatkan sangat baik, diingat-ingat Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan baik, ada tiga ini baik. Uh, di atas ekspektasi atau sesuai dengan ekspektasi. Kayak gitu. Jadi kalau mau dapat baik, minimal ya sesuai ekspektasi dua-duanya agar Bapak Ibu semuanya mendapatkan baik. Untuk jumlah pengurangan TPP-nya sudah ada. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya nanti mendapatkan mendapatkan predikat kurang, Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan 55% saja dari total TPP-nya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengelolaan tentang pengelolaan kinerja di aplikasi kinerja secara secara garis besar terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Jadi yang perlu kita banggakan kembali Bapak Ibu semuanya bahwa di tahun 2023 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah ini mendapatkan peringkat tiga untuk implementasi penerapan manajemen kinerja yang sudah kita akomodir melalui aplikasi e-dialog kinerja. Jadi secara nasional, Bapak Ibu semuanya kita sudah peringkat tiga untuk aplikasi e-dialog kinerja kita. Kayak gitu. Jadi untuk peringkat tiga, terus untuk peringkat pertama ada Kalimantan Timur dan peringkat kedua ada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya kita patut berbangga dulu Bapak Ibu semuanya kami juga dari BKD mengucapkan terima kasih banyak untuk bapak ibu ASN dimanapun berada di provin uh, tentunya lingkup provinsi Kalimantan Selatan untuk bantuannya untuk kolaborasinya uh, karena sudah sama-sama mensukseskan aplikasi uh, e-dialog kinerja mungkin itu bapak ibu semuanya yang mungkin secara garis besar kita bisa pelajari dari aplikasi kinerja di sini sudah ada link bapak ibu semuanya di bawah sini sudah ada link nah di dalam link ini sudah ada banyak info tentang Uh, aplikasi kinerja baik itu regulasi tutorial pengisian edialog kinerja baik itu secara pdf maupun video terus di sana juga sudah ada beberapa peraturan peraturan uh, dari dari Menpan dari peraturan gubernur ataupun keputusan gubernur tentang aplikasi kinerja edialog kinerja nah jadi bapak ibu semuanya nanti bisa langsung menuju ke link tersebut nah mungkin itu dulu bapak ibu semuanya uh, setelah ini kita akan coba untuk praktek dulu di aplikasi kinerjanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pasti sudah punya gambaran tentang e-dialog atau makin bingung Bapak Ibu semuanya? Sudah mulai paham ya? Oke, kalau sudah mulai paham Bapak Ibu semuanya kita coba untuk lanjutkan. Kayak gitu. Nanti untuk uh, kita coba untuk lanjutkan, kita praktek langsung di aplikasi e-dialognya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di layar sudah ada untuk website dari e dialog kinerjanya. Bapak Ibu semuanya bisa akses melalui e-Strip Dialog Jadi, silakan Bapak Ibu semuanya akses di sana. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu akses ini, semuanya, Bapak Ibu semuanya harus make sure Bapak Ibu semuanya sudah punya akun SIMPAC gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelum Bapak Ibu semuanya ke aplikasi kinerja atau aplikasi e-dialog kinerja Bapak Ibu semuanya sudah punya akun Simpeg. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum Bapak Ibu mengerjakan e-dialog. Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya sudah punya akun Simpeg. Nah, untuk akun Simpeg ini silahkan untuk dikejar hari ini. Jadi bapak ibu semuanya bagi yang simpeknya belum aktif ataupun belum tahu akun simpeknya bisa dikejar hari ini bisa diselesaikan hari ini agar besok bapak ibu sudah mulai mengisi dan tanggal 10 bapak ibu sudah mengisi uh, rencana aksi semuanya. Nah uh, untuk bapak ibu semuanya yang kemarin TMT-nya di bulan Juli dan di bulan Agustus kami dari dari PKD memang belum menambahkan ke aplikasi kinerja belum menambahkan ke aplikasi e-dialog Bapak Ibu semuanya. Jadi bersabar dulu untuk yang Juli dan yang Agustus, yang TMT Juli dan TMT Agustus. Untuk Bapak Ibu semuanya yang TMT di bulan April kemarin sudah ditambahkan. Jadi silakan langsung menuju ke aplikasi e-dialog kinerja. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Ibu semuanya sebelum Bapak Ibu semuanya masuk ke e-dialog pastikan Bapak Ibu semuanya sudah punya akun Simpeg. Karena data e-dialog itu nanti akan mengacu kepada gitu Jadi data di e-dialog itu akan menginduk kepada SIMPAC sebagai acuannya. Jadi Bapak-Ibu semuanya perlu diperhatikan bahwa harus mengatur SIMPAC-nya terlebih dahulu. Kita mulai ya untuk e-dialognya Bapak-Ibu semuanya. Nah. Bapak Ibu semuanya yang sudah punya akun Simpeg, nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung menuju ke uh, searching aja sebetulnya di 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 Google tuh bisa aja muncul ada aja kalau langsung e dialog e-dialog callsel gitu nanti akan langsung muncul dan diarahkan ke sini. Nanti diklik terus nanti akan muncul ke website yang ini. Jadi nanti websitenya bisa di s -dialog .go id Nah, nanti akan muncul ke halaman pertama. Nah, yang uh, halaman utama ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi, boleh diperhatikan dan boleh di, diingat, gitu, bahwa kalau yang tampilannya bukan seperti ini, ya berarti bukan punyanya Pemprov. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya perlu memasukkan email di sini. Perlu memasukkan email di sini. Ini uh, kita buka menggunakan email saya dulu dulu. bisa diketik bisa diketik dulu untuk emailnya dan passwordnya nah bapak ibu semuanya username dan password dari E-Dialog ini juga sama dengan username dan password dari akun simpek jadi bapak ibu semuanya tidak perlu lagi bingung ini loginnya pakai apa emailnya apa passwordnya apa tidak perlu bingung lagi karena untuk username dan passwordnya itu sama dengan Simpeg. Jadi Bapak-Ibu semuanya silahkan diingat-ingat untuk username dan password dari Simpeg itu apa. Nah, nanti setelah Bapak-Ibu semuanya tulis di sini, tulis emailnya di sini dan passwordnya di sini, terus Bapak-Ibu semuanya pilih peran dalam dialog kinerja. Diingat Bapak-Ibu semuanya bahwa kita sebagai staff, kita uh, hanya punya uh, akun peserta saja. Jadi, bapak ibu semuanya bisa langsung ke peserta. Lalu, boleh ingat saya atau langsung sign in. Klik sign in dulu. Nah, nanti menu utama ideal kan seperti ini: cukup bervariatif warna-warnanya, bapak ibu semuanya. Jadi, bapak ibu semuanya jangan bingung dengan warna-warnanya. Nah, di menu awal ini, bapak ibu semuanya sudah ada status kepesertaan gitu jadi biasanya kalau untuk pegawai-pegawai yang baru nanti untuk yang SKP ini merah pokoknya dari sini sampai sini nanti, nanti akan jadinya merah atau oranye atau belum dibuat kayak gitu jadi bapak ibu semuanya kalau ini masih warna merah jangan panik jangan pokoknya jangan panik jangan gegabah dibaca dulu kenapa ini warnanya merah oh ternyata SKP 2023 nya belum ditetapkan nah nanti kalau warnanya masih merah bapak ibu semuanya bisa langsung klik yang SKP nya Nah, di status ini akan muncul di setiap Bapak Ibu login. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pengingat Bapak Ibu semuanya kurang apa. Kalau posisi seperti ini punya saya sudah aman semuanya. Agustus sudah ada rencana aksi, Juli juga sudah direalisasi. Nanti kalau misalkan Agustus belum ada, nanti di sini ada warna merah. Kalau Juli belum realisasi, di sini juga ada warna merah. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai pengingat Bapak Ibu semuanya dalam membuat atau melakukan pengelolaan Uh, aplikasi kinerja kayak gitu. Nah, nanti di bagian bawah ini akan muncul biodata Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah uh, peserta uh, data kita ada NIP, nama, uh, jabatan, satuan kerja dan SKPD. Terus juga nanti akan ada muncul pembimbing. Pembimbing itu berarti atasan yang akan menilai kita. Kalau Bapak Ibu guru biasanya uh, itu nanti yang menilai adalah kepala sekolah. Okay, gitu. Jadi nanti di sini akan muncul data kepala sekolahnya. Nah, setelah Bapak Ibu semuanya sudah bersafari di bagian home dan sudah melihat bagian home ada apa saja, ini juga bisa di-scroll, ini ada bagian pengumuman Bapak Ibu semuanya. Di bagian pengumuman ini biasanya nanti akan kami share informasi-informasi yang harus Bapak Ibu lakukan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan aplikasi dialog. Misalkan sedang ada gangguan atau kita ada penonaktifkan sementara atau juga kita bahkan ada Realisa, ada informasi realisasi aksi uh, tahunan dan lain sebagainya nanti akan kita share di bagian sini. Jadi, selain Bapak Ibu semuanya melihat di bagian status ini, Bapak Ibu semuanya juga bisa melihat di bagian pengumuman ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya, setelah uh, sudah melihat ini, Bapak Ibu semuanya harus membuat SKP. Ya, membuat SKP dan membuat RHK. Cara membuatnya adalah Bapak Ibu semuanya klik di bagian dialog kinerja. Di sini sudah ada Uh, rencana kinerja sudah ada metrik perencanaan hasil, rencana aksi, kompetensi dan juga bimbingan. Kita pertama ke rencana kinerja dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah rencana kinerja, Bapak Ibu semuanya nanti di sini akan ada uh, 2023-nya akan kosong. Ini jelasnya kan sudah ditetapkan karena memang sudah ditetapkan dan sudah dibuat. Nanti klik berikutnya. Nah, ini saya tidak bisa klik berikutnya karena memang sudah ada SKP-nya. Ini info, uh, saya jelaskan saja, nanti Bapak Ibu semuanya bisa di, diperhatikan dengan seksama. Nah, setelah Bapak Ibu klik berikutnya, nanti akan muncul pilihan kualitatif atau kuantitatif kinerjanya. Bapak Ibu semuanya, pilih yang kuantitatif. Ingat, pilih yang kuantitatif. Jangan pilih yang kualitatif. Kayak gitu, jadi silakan pilih untuk yang kuantitatif. Kenapa pilih yang kuantitatif? Karena itu nanti targetnya adalah angka. Kalau yang kualitatif, bapak ibu semuanya nanti targetnya adalah uh, kalimat yang panjang. Dibuatnya kalimat yang panjang, gitu. Dan kita juga sudah menyepakati untuk pemprov ini kita menggunakan yang kuantitatif. Jadi bapak ibu semuanya bisa nanti klik yang kuantitatif. Setelah bapak ibu semuanya pilih kuantitatif, bapak ibu semuanya nanti akan muncul, uh, akan muncul. Bapak ibu semua uh, sebentar. Di, di jeda dulu, sebentar, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Bapak ibu semuanya, mohon maaf harus dijeda karena tadi ada peristiwa yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi, mohon maaf, bapak ibu semuanya. Nah, nanti kita lanjutkan. Tadi sudah sampai ke pemilihan kuantitatif atau kualitatif. Setelah bapak ibu pilih yang kuantitatif, bapak ibu semuanya nanti akan muncul data pembimbing di situ. Itu dipastikan dulu, data pembimbingan sudah sama atau belum. Terus juga satuan kerjanya sudah sama atau belum sudah sama dengan pembimbing maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang belum sama, itu harus disamakan terlebih dahulu. Dan sebagai informasi Bapak Ibu semuanya, di tahun ini kita ada ada pergantian nomenklatur. Jadi ada beberapa uh, satuan kerja yang itu ada tanda stripnya di depan. Itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan satuan kinerja pembimbing ada stripnya dan dan satuan kinerja Bapak Ibu belum ada stripnya, berarti satuan kinerja satuan kerjanya masih salah itu harus diganti sampai ada stripnya. Gantinya gimana? Nanti bisa update di admin dialog. Kayak gitu. Jadi harus disamakan dulu, persis. Kalau emang ternyata atasan itu satuan kerjanya ada stripnya, bapak ibu semuanya juga harus ada stripnya. Kayak gitu. Nah nanti setelah itu ya sudah sama, bapak ibu semuanya bisa langsung klik kinerja utama. Ada tanda ada tanda plus nanti di situ klik kinerja utama. Bapak ibu semuanya nanti setelah itu bisa menulis kinerja yang mana yang akan diintervensi oleh atasan. Nah, sampai tahap ini harusnya Bapak Ibu semuanya sudah berdiskusi dengan atasan. Jadi kinerja atasan mana yang akan diintervensi, kinerja atasan mana yang akan diambil dan kinerja atasan mana yang akan Bapak Ibu semuanya bantu. Kayak gitu. Jadi jangan lupa sampai tahap ini Bapak Ibu semuanya sudah harus klarifikasi ekspektasi uh, dengan atasan. Jadi bapak ibu semuanya tinggal mengisi saja. Karena nanti pada saat bapak ibu menambahkan kinerja utama, di situ akan muncul kinerja kinerja atasan. Bapak ibu semuanya bisa klik di situ. Keywordnya apa? Silahkan apa saja. Kata pertama dari dari dua kata pertama dari kinerja atasan, silahkan diklik, diketik di situ. Nanti akan muncul. Bapak ibu semuanya bisa langsung klik. Nah nanti di situ bisa ditambahkan untuk kinerjanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya bisa mengisi indikator kinerja, bisa menambahkan indikator kinerja dan juga bisa menambahkan untuk targetnya kayak gitu. Nah, untuk video video detailnya atau video tata caranya, Bapak Ibu semuanya bisa update ataupun bisa akses di YouTube-nya BKD. Kayak gitu. Jadi BKD itu sudah ada untuk tutorial cara pengisian RHK. Setelah RHK selesai Bapak Ibu semuanya bisa langsung uh, RHK sudah selesai nih sudah sampai ke indikator sudah sampai ke target Bapak Ibu semuanya bisa nanti langsung mengisi lampiran lampiran dari SKP-nya. Nah sesuai dengan yang tadi dijelaskan bahwa lampiran SKP itu ada tiga hal Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada dukungan sumber daya dukungan sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia sumber daya tenaga dukungan dan lain sebagainya terus juga Uh, mengisi tentang proses pelaporan pelaporan kegiatannya mau melalui apa saja dan yang ketiga adalah uh, tentang dampaknya dampak kalau kegiatan itu nah, yang pertama kita bahas adalah dukungan sumber daya uh, dulu gitu jadi kalau lampiran skp itu yang pertama ada dukungan sumber daya dukungan sumber daya ini itu ada dukungan sumber daya manusia jadi bapak ibu semuanya misalkan butuh bantuan uh, tenaga apa bisa dituliskan di situ Terus yang kedua adalah dukungan sarana prasarana, misalkan bapak ibu semuanya butuh komputer baru, butuh laptop baru, butuh akses wifi yang lancar dan lain sebagainya. Silakan ditulis. Apabila bapak ibu semuanya membutuhkan anggaran, silakan ditulis anggarannya di situ. Kalau bapak ibu semuanya membutuhkan dukungan dari atasan juga ditulis. Bahwa saya dalam bekerja membutuhkan dukungan dan juga pendampingan dari atasan. Itu juga boleh, dan itu bisa ditulis di sana. Apakah boleh ditulis semuanya? Silahkan. Apakah boleh ditulis hanya beberapa? Itu juga silahkan. Tergantung atasan memintanya bagaimana, dan tergantung klarifikasi ataupun diskusi Bapak Ibu semuanya dengan atasan, karena kembali lagi, semua proses kinerja di aplikasi Dialog itu berdasarkan dialog Bapak Ibu semuanya dengan atasan. Yang kedua, yang kedua ini adalah proses pelaporan. Nah, untuk proses pelaporan ini, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk proses pelaporan ini bagaimana mau bagaimana sistemnya, caranya, medianya, apa saja yang mau dilaporkan, itu juga dituliskan di sana. Simpelnya adalah seperti ini. penilaian apa laporan kinerja akan dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi e-dialog kinerja. Nah, simpelnya seperti itu. Bapak-Ibu kalau mau kayak gitu juga dipersilahkan. Tapi kalau misalkan untuk laporan akan dilaporkan melalui WhatsApp kepada pimpinan ataupun kepada atasan, berupa dokumen, foto, dan lain sebagainya, itu juga dipersilahkan. Gitu. Jadi kalau untuk tahap pelampiran, ini tuh sudah dibebaskan ke Bapak-Ibu semuanya. Terus, yang selanjutnya adalah uh, konsekuensi. Konsekuensi ini, apabila Bapak-Ibu semuanya memenuhi ekspektasi pimpinan, dan apabila Bapak Ibu semuanya tidak memenuhi ekspektasi pimpinan. Mem kalau memenuhi dikasih apa, kalau tidak memenuhi dikasih apa, itu juga di kami kembalikan ke masing-masing pegawainya. Mau apa? Oke, kita. Gitu. Nah, nanti setelah itu sudah selesai, lampiran sudah selesai, Bapak Ibu semuanya bisa langsung ajukan kepada pembimbing di bagian bawah yang warna biru nanti silahkan diklik ajukan ke pembimbing. Setelah Bapak Ibu semuanya ajukan pembimbing, Bapak Ibu semuanya bisa konfirmasi ke pembimbingnya bahwa kinerja sudah diajukan. Mohon untuk ditindak lanjut atau mungkin di di approve atau mungkin uh, dikoreksi dan lain sebagainya. Nanti setelah Bapak Ibu semuanya sudah dikoreksi, Bapak Ibu semuanya sudah dijalankan ataupun sudah mendapatkan approval, Bapak Ibu semuanya bisa langsung ke menu home lagi. Nah, di menu home nanti akan muncul SKP 2023 sudah ditetapkan. Kalau sudah muncul SKP 2023 sudah ditetapkan, Bapak Ibu semuanya bisa langsung membuat rencana aksi. Cara membuat rencana aksi, kembali lagi ke e-dialog kinerja, Bapak Ibu semuanya klik yang rencana aksi. Nah, di rencana aksi ini Bapak Ibu semuanya bisa pilih yang periodenya 2023. Nah, di sini akan muncul yang warna hijau di bulan pembuatan rencana aksi yang berlaku, kayak gitu. Jadi, ini yang Juli ini sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun kita klik, ya nanti munculnya uh, sudah tidak bisa lagi. Kayak gitu, jadi memang tidak bisa lagi. Uh, untuk Bapak Ibu semuanya, P3K kemarin kita sudah tambahkan aksesnya sesuai dengan TMT-nya. Jadi, kalau yang April, berarti April Mei Juni, Juli Agustus itu masih kita buka, masih bisa di dikerjakan gitu tapi untuk yang bapak ibu guru masih belum gitu jadi untuk yang bapak bapak dan ibu-ibu uh, guru kita masih belum jadi baru kemarin tenaga kesehatan hmm. nah nanti uh, akan kita selesaikan secepatnya. nanti nunggu informasi selanjutnya dari kami nah nanti yang warna-warna hijau ini bapak ibu semuanya bisa klik uh, kalau punya saya ada tiga misalkan kita ada tersedianya data dokumen laporan kinerja. Nah, misalkan kita klik salah satunya, kita klik, nah nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Bahwa rencana aksi ini di sini uh, belum ada karena memang belum dibuat, nanti Bapak-Ibu semuanya bisa klik yang rencana aksi ini. Nah, setelah diklik ini, Bapak-Ibu silahkan untuk membuat rencana aksinya. Oke, Bapak-Ibu semuanya, ini kembali lagi ke rencana hasil kerja ya. Dulu lagi Bapak-Ibu. Jadi kalau untuk rencana hasil kerja ini, karena yang diminta adalah hasil kerja, jadi di depannya ini harus tersedianya, tersusunnya, terbentuknya, terkumpulnya, kayak gitu. Jadi tidak boleh lagi menggunakan kata mengumpulkan atau menyusun, menyediakan, melakukan, tidak bisa. Sudah harus menggunakan kata uh, tersedia, terlaksana, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke rencana aksi. Misalkan nih, rencana hasil kerjanya adalah tersedia data dokumen laporan badan kerja ASN tahun 2022. Berarti misalkan di sini adalah melakukan melakukan apa gitu lah. Nanti diklik klik 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 ini sudah melakukan apa, melakukan apa melakukan apa melakukan apa melakukan kegiatan pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi kegiatan pembelajaran atau merencanakan kegiatan pembelajaran, silakan ditulis di sini. Nanti langsung klik simpan. Nah, nanti setelah setelah klik simpan, di sini statusnya nanti akan ada muncul rencana aksi belum disepakati. Kalau muncul seperti ini, berarti rencana aksi ini belum dibuka oleh pembimbing dan rencana aksi belum ditanggapi oleh pembimbing. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya silahkan minta ke pembimbing untuk di ACC. Jadi tidak hanya serta-merta Bapak Ibu membuat, tapi Bapak Ibu semuanya juga harus konfirmasi ke atasan Bu, Pak, saya sudah mengerjakan, silakan untuk di -ACC. Nanti kalau misalkan sudah di -ACC, bentuknya akan seperti ini. Kalau yang sudah di -ACC, nanti akan... Nah, akan muncul warna hijau seperti ini. Rencana aksi telah disepakati. Kayak gitu, jadi nanti akan muncul seperti ini. Kalau seperti ini berarti sudah aman. Oke, sudah aman, tinggal bekerja. Kayak gitu, karena Bapak Ibu semuanya berarti sudah membuat rencana aksi. Nah, itu sudah itu untuk rencana aksinya. Nah, terus nanti kalau misalkan mau realisasi bulanan bagaimana? Realisasi bulanan Bapak Ibu semuanya bisa klik yang bagian evaluasi ini. Di sini sudah tersedia bulanan, triwulan dan juga tahunan. Bapak Ibu semuanya bisa klik yang bulanan. Nah, untuk yang bulanan ini ini juga harus diklik periodenya 2023. Nah, nanti akan muncul bulan-bulan mana saja dan triwulan-triwulan -tri mana saja yang belum direalisasikan. Kalau punya saya ini sudah ada triwulan 1, triwulan 2, ini juga sudah direalisasikan semua sampai dengan bulan Juli. Untuk yang Agustus belum karena memang untuk realisasinya baru bulan depan. Untuk yang triwulan ini juga sudah ada. Sudah ada untuk uh, rating rencana uh, untuk hasil hasil kerja, pelawak kerja ini juga sudah ada. Apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi? nah di sini predikat kinerja ini juga sudah ada bapak ibu semuanya bahwa triwulan 1 Januari sampai dengan Juli saya mendapatkan baik bapak ibu semuanya juga nanti bisa dicek di sininya juga nah untuk triwulannya uh, uh, sorry untuk yang bulanan cara pengisiannya adalah bapak ibu semuanya klik yang pendokumentasi dan skp lalu bapak ibu semuanya diingat ingat lagi kemarin yang sudah di yang dikerjakan yang bagian mana nah bapak ibu semuanya kalau untuk yang realisasi itu yang warna hijau adalah bulan yang berjalan. Kalau yang uh, sorry, kalau untuk yang pembuatan rencana aksi yang warna hijau adalah bulan yang berjalan. Jadi kalau untuk Agustus berarti yang hijau Agustus, tapi kalau untuk yang realisasi yang warna hijau adalah bulan yang sudah berjalan atau bulan yang sudah dilalui. Dalam hal ini ya kalau Agustus berarti kan Juli. Nah, nanti klik di sini misalkan di bagian sini, terus nanti bapak ibu semuanya di bagian realisasi dan umpan realisasi dan realisasi bukti dan umpan balik ini nanti akan kosong. Nah bapak ibu semuanya nanti akan klik bisa diklik yang realisasi warna oranye ini. Nanti diklik realisasinya apa, dan nanti bisa setelah itu nanti diberikan umpan balik oleh atasan. Nah setelah realisasi ini bapak ibu semuanya atasan wajib mengecek realisasi dari staff-staffnya, setelah itu juga wajib memberikan umpan balik. Gitu. Jadi kinerja Bapak-Ibu semuanya harus diberikan umpan balik oleh atasan. Setelah Bapak-Ibu semuanya diberikan umpan balik, baru nanti diberikan predikat. Yang menjadi notes di sini adalah Bapak-Ibu semuanya, dalam pengisian realisasi itu harus benar, tidak boleh salah, dan coba lebih teliti lagi karena untuk realisasi itu tidak bisa dirubah kalau sudah diajukan kepada pembimbing. Gitu ya. diingat Bapak Ibu semuanya bahwa realisasi itu tidak bisa diedit, tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa diganti. Jadi sudah sesuai ataupun sudah sama dengan apa yang Bapak Ibu ajukan. Jadi mohon lebih teliti lagi, lebih sabar lagi dibaca lagi sudah benar atau belum. Kalau memang belum silakan dibenarkan, kalau sudah benar silakan dilanjutkan tapi ingat kami tidak bisa merubah realisasi. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan realisasinya salah? Kalau memang sudah diajukan dan ternyata realisasinya salah, Bapak Ibu semuanya tidak perlu melapor ke BKD, tapi Bapak Ibu semuanya silakan lapor ke atasan. Pak, tadi realisasinya salah, harusnya seperti ini. Kayak gitu. Karena kembali lagi semua yang semua aktivitas yang terjadi di aplikasi e-dialog kinerja itu adalah dialog kinerja Bapak-Ibu semuanya dengan atasan. Jadi kalau misalnya realisasi Bapak-Ibu semuanya salah, silahkan komunikasi dengan atasan, dan klarifikasi dengan atasan. Karena kalau di BKD, kami tidak bisa merubah untuk realisasinya. Mungkin uh, untuk materi e-dialog, secara garis besar itu dulu Bapak-Ibu semuanya. Jadi memang kalau untuk e-dialog kinerja sendiri, uh, kuncinya adalah jangan panik. Dan jangan terburu-buru, jadi dibaca pelan-pelan dulu, diperhatikan dulu. Oh, kalau ini berarti arahnya ke sini, dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau RHK, berarti saya menyusul rencana hasil kerja setahun. Kalau misalnya rencana aksi, berarti bulanan gitu. Kalau kinerja atasan yang diintervensi, oh, berarti yang ini. Oh, kinerja saya berarti yang ini kayak gitu, nah. Ini perlu didiskusikan bapak ibu semuanya. Jadi bapak ibu semuanya perlu mendiskusikan dengan atasan dan bapak ibu semuanya juga perlu uh, mengetahui oh kinerja atasan ini yang mau saya intervensi atau yang saya ambil adalah ini, kayak gitu. Jadi kuncinya tuh itu sebetulnya bapak ibu semuanya. Jadi kalau aplikasi dialog kinerja ini, bapak ibu semuanya tidak perlu kalau salah sedikit langsung aduh pak gimana nih saya salah kayak gini-gini pokoknya pelan dulu aja pelan-pelan sabar gitu ngisinya sabar kayak gitu untuk pengisian e dialog kinerja karena bapak ibu semuanya kan e, mungkin baru mengisi e dialog kinerja nah nanti lama kelamaan bapak ibu semuanya akan lebih paham lagi dan akan lebih mengerti lagi bagaimana sistem kerja dari aplikasi kinerja ini bagaimana sistem kerja dari aplikasi e dialog ini Ritmenya bapak ibu semuanya akan e, nanti lama kelamaan akan tahu kayak gitu bapak ibu semuanya mungkin itu dulu bapak ibu semuanya Uh, kami persilahkan untuk yang mau bertanya boleh langsung resen, uh, resen saja ini sudah ada tiga. Oke, okay. nah Bapak Ibu semuanya nanti sesi tanya jawab akan akan kita laksanakan dan nanti juga akan dibantu oleh uh, dari Pak Dedi Rahman selaku Kepala Subbidang Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Nanti juga sesi tanya jawabnya tidak hanya dengan saya tapi juga nanti dengan ada Pak Dedi juga. Gitu. Teman-teman mungkin uh, Bapak Ibu semuanya mungkin ada yang mau ditanyakan dari SMK 1 Kota Baru. Ini resen ada yang mau ditanyakan? Bapak silahkan open mic. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan Pak. Kan ini sudah Oh, suaranya yang ini. Oh, suaranya ini. Iya, ano Eh, kami kan sudah ngisi ini SKP ini. Nah, ternyata eh uh, ada kesalahan tuh yang di bagian rencana aksinya itu harus memakai kata kerja me dan untuk realisasinya harus, harus ada kata kerja ter dan diberikan link apa benar seperti itu pak itu aja pak yang mau saya tanyakan dan pastikan pak oke langsung dijawab ya bapak ibu semuanya jadi kalau untuk yang dari rencana aksi ini ini kan sebetulnya kalau seyogianya atau sebaiknya seharusnya itu menggunakan kata me melaksanakan melakukan atau e, menindaklanjuti atau dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu semuanya, apabila memang sudah terisi dengan kata-kata yang lain atau mungkin sudah terisi dengan hal-hal yang lain dan itu memang sudah se sepengetahuan dari atasan dan dari atasan juga di approve, ya dipersilahkan, dibolehkan. Itu untuk yang rencana aksinya. Yang kedua adalah untuk yang realisasinya. Apabila menggunakan link, apakah wajib menggunakan link? Kalau dari BKD sebetulnya menyarankan menggunakan link agar untuk pelaporannya ataupun checkingnya dari atasan itu lebih mudah. Tapi kembali lagi ke atasan, kalau memang atasan meminta tidak perlu menggunakan link, cukup dilampirkan foto-fotonya dikirim melalui WhatsApp atau mungkin langsung komunikasi ketemu langsung itu juga diperbolehkan gitu. Jadi ada banyak cara untuk sebetulnya untuk melakukan pelaporan kinerja, gitu. Jadi tidak hanya menggunakan link, tapi menggunakan cara-cara yang lain. Mungkin itu dari uh, Bapak dari SMK Satu Kota Baru. Selanjutnya mungkin teman uh, ini ada Nur Hasanah, juga Raisen, boleh open mic. Atau kepencet aja nih Nur, uh, Ibu Nur Hasanah. Oke, okay, kita kasih kesempatan ke teman-teman uh, yang lain atau Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Sri Suwarti. Silahkan Ibu Sri Suwarti. Boleh open mic. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Uh, Ulun mau nanya Pak, kalau yang Ulun ini kan yang baru dapat SKP3K, kan TMT-nya 1 Juli 2023, mulai mengisi dialognya itu bulan ini kah, atau bulan depan gitu Pak? Oke, okay. nah teman-teman eh, semuanya, untuk yang TMT Juli ini masih dalam proses penambahan, jadi nanti menunggu informasi selanjutnya dari kami. Tapi kalau eh, nanti kami akan infokan untuk yang TNT 1 Juli sudah bisa mengisi, kayak kita. Gitu. Nah untuk yang diisi itu berarti nanti rencana aksi dari bulan Juli, Juli Agustus, berarti mengisinya dua sekaligus Juli dan Agustus. Kayak gitu, karena Bapak Ibu kan sudah terhitung bekerja dari bulan Juli. Jadi nanti bisa langsung mengisi untuk mengisinya kapan? Berarti nanti menunggu dari kami terlebih dahulu. Kalau sudah selesai prosesnya, bisa langsung mengisi. Ya, nanti setelah itu bapak ibu semuanya bisa mengisi Juli dan Agustus. Tapi sebelum di kami, jangan lupa bapak ibu semuanya perlu menyelesaikan administrasi di SIMPEG. gitu, karena kembali lagi bahwa kami di e Dialog Kinerja itu mengacunya kepada simpek. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang TMT-nya 1 Juli atau atau Agustus perlu menyelesaikan SIMPAC-nya terlebih dahulu. Kalau SIMPAC-nya belum, kita juga belum bisa memproses. Kayak gitu. Mungkin itu Ibu Sri Suwarti. Terima kasih, Pak. Terima kasih info. sama sama, Ibu. Selanjutnya ada Alfa Rahmatullah, silakan. Bapak Alfa Rahmatullah. Halo. Halo, Bapak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah TMT juga nih, Pak. Uh, kalau kami kan perawat uh, rumah sakit ulin kemarin, TMT-nya tanggal 1 April 2023. Nah, sedangkan uh, rencana aksi itu kan paling lambat tanggal 10 tuh ya, katanya 1 sampai 10 kan tiap bulannya. Nah, apakah kami... Uh, balik lagi ke April membuatnya atau mulai bulan Juli ini aja Pak? Halo. Oke, terima kasih Bapak Rahmatullah. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ini uh, saya bantu jawab dulu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk pengisian e-dialog itu harus diisi dari bulan TMT. Kalau misalkan Pak Alfa TMT-nya itu di 1 April, berarti harus membuat rencana aksi dari bulan April. Kayak gitu, dilaksanakan bulan April. Dari bulan April dulu di, di, dibuat rencana aksinya, nanti setelah itu Bapak Ibu semu, eh, Pak Alfa bisa membuat sampai di bulan Agustusnya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu semuanya, Bapak-Ibu semuanya harus membuat rencana aksi dari bulan TMT-nya. Tapi kembali lagi, sebelum membuat rencana aksi ataupun sebelum berdialog, Bapak-Ibu semuanya perlu menyelesaikan administrasi di CPEC terlebih dahulu. Oke, gitu. Jadi Pak Alfa nanti buatnya dari bulan April. Gitu ya Pak Alfa. Iya boleh satu lagi Pak Alfa. Silahkan. Halo, satu lagi uh, masalah TPP atau penghasilan tambahannya, berarti setelah kami lakukan membuat itu tadi, insya Allah mungkin dirapel ya sampai bulan ini atau gimana. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum, Oke. Uh, pertanyaannya, Pak Alfa, mungkin ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Masalah TPP, Bapak Ibu semuanya, jadi untuk TPP ini nanti insya Allah akan dirapel dari sejak bulan TMT. Gitu. Jadi, kalau misalkan Pak Alfa TMT-nya di bulan April, nanti berarti akan dirapel dari bulan April. Nah, nanti, sebelum nanti Bapak Ibu semuanya tinggal melakukan rekapitulasi di e-performance-nya. Gitu. jadi nanti di e-performance silakan direkapitulasi, uh, silakan menuju ke admin e-performance masing-masing SKPD untuk dibantu uh, diaktifkan dari bulan TMT-nya. Kalau dari April berarti nanti rapelan dari April. Kalau nanti TMT-nya dari Juli berarti dari bulan Juli. Oke, kita gitu. tergantung TMT Bapak Ibu semuanya. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, okay, terima kasih, Bapak Alfa. Oke, okay. Bapak Ibu semuanya, untuk pertanyaan selanjutnya, nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung menanyakan uh, di WhatsApp kami. Jadi, kami di dialog sudah ada WhatsApp admin. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa menuju ke WhatsApp, uh, WhatsApp admin. Nah, ini terakhir, terakhir ada yang mau bertanya dari Bapak Imam Hadi Al Ghani. Silahkan, Bapak Imam. Bapak Imam, silakan. Uh, Pak. makasih? Uh, iya, iya Pak. Hmm, bagaimana Pak? Ada yang mau tanyakan? Ada Pak suaranya? Uh, uh, untuk uh, maaf ya Pak sebelumnya uh, untuk besaran TPP-nya tuh uh, sama seperti yang sebelumnya atau ada perubahan lagi Daran. Itu aja Pak, mungkin. Terima kasih. Untuk besaran TPP ini, selama belum ada pergantian peraturan, berarti masih sama, Bapak. Itu berarti masih sama dengan yang kemarin sudah di sharekan peraturannya. Oke, okay. Bapak Ibu semuanya, mungkin uh, kita akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya. Nanti bapak ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung. Uh, kalau ada yang mau ditanyakan tentang seputar e dialog kinerja, tentang SKP, tahunan, uh, dan lain sebagainya, bapak ibu semuanya bisa nanti ke nomor, bisa dicatat ya nomor saya bapak ibu semuanya, di nomor 089, 693, 773, 158. Saya akan uh, masukkan ke kolom chat. Nah, untuk nomornya sudah ada di kolom chat Bapak-Ibu semuanya bisa nanti uh, menghubungi ke nomor itu apabila Bapak-Ibu semuanya ada pertanyaan tentang aplikasi e-dialog kinerja mungkin itu dulu Bapak-Ibu semuanya uh, dari kami, terima kasih sudah bergabung pada Zoom kali ini semoga Bapak-Ibu semuanya lancar selalu pekerjaannya jangan lupa diselesaikan administrasi simpeknya, agar nanti e dialognya juga bisa segera aktif karena kembali lagi, e-dialog mengacu kepada simpek. Jadi kalau Bapak-Ibu semuanya simpeknya belum selesai, e-dialog juga belum bisa diaktifkan. Mungkin itu dulu dari kami. Bapak-Ibu semuanya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu semuanya. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.